Halo, welcome ya. Welcome, Yara. Pagi, beli kafe. Halo, halo. Pagi semua. Halo, welcome ya. Makasih, petinya beli kafe. Langsung mulai aja ya, lanjut. Loadingnya mulai lama ini ya. Besok cerah. Ke 106 resep, aku baru punya 13. Kamu bisa cariin aku labu, aku mau coba resep nih, semangat ya di musim sibuk ini. Mau ketemu lagi nanti. Banyak banget misinya. Ntar aku, oh udah 50%. Ini apinya kelihatan ya. Ternyata ini makin langka bunganya, makin lama jadi madunya. Enggak, belum apa ambil. Kayaknya ini aku harus aku siram loh. Ini
Itu bibit pohon apa? Pohon ini, pohon biasa kayak pohon yang lain ini. Namanya benih liar. Benih liar namanya. Jadi nggak tahu sih ini pohon apa. Halo Kak Sherly, pagi Kak Ana, welcome Kak Ana. Belum buka ya panti besinya. Peternakan sama tukang kayu ini sama mereka. Kalau satu tutup, tutup. Baru jadi satu ya madu laskur. Kayaknya madu ini harganya mahal sih. Karena lama banget jadinya. Buat satu madu lama banget ya. Ntar aku coba cek kuil dulu. Ada persembahan madu nggak ya di sini? Koper mata ya, opal ribet dari. Halo, welcome ya. Welcome Kak Sherly, terima kasih adminnya. Ada serabi sama es cendol. Oh, Titan Arum. Aku nyari bunga Titan Arum berarti ya, buat dijadiin madu. Oh, selesai dalam satu hari. Ternyata belum selesai. Sapitku belum selesai ternyata ya.
Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Wih, Tiara. makasih ya, makasih. Makasih bunga mawarnya. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, Nah, ini makasih. biar mawarnya jadi ungu ya. Wih, makasih ya, makasih. Tutup. Wih, makasih ya, makasih. Tutup hari ini Wih, dengan. makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Tahu aja. Wih, makasih ya, makasih. 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 Aku pengen beli, tapi dan menghasilkan setiap hari. Nanti. Makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Kayaknya mau siap-siap senam ini mereka. Bang, misinya udah update belum yang Last Giant? Oh, belum, kayaknya belum ya. Aku belum sampai situ sih, Kak Sen. Yang Giant kedua masihan aku. Ini ya, ternyata monyetnya di sini dia. Lanjut aja deh, aku lanjut sini dulu ya. Sampai lantai 30. Sekali langsung tembus, udah membeku ini waduh.
Bentar, ada monster baru ini. Nah, ini tangganya. Kolam es atau kapal? Oh iya kah? Di sini ternyata jauh banget lubangnya. Saripati gelap, waduh. Kayaknya aku harus upgrade ini, apa namanya, beliungnya dulu sih ya, yang buat mecahin batu ini. Karena nggak dapat-dapat. Balik dulu deh. Ada teh hijau di sini. Bentar. Aku kan misinya ada teh hijau ke Paul. Paul ada di mana ya? Bang Pan, kalau nikah sama Tiara live ya, biar teman online jauh biar bisa lihat. Oke deh, lihat nanti ya Kak Sherly. Ntar aku mandi dulu deh. Ada apakah bulan Februari? Biasa mandi dulu ya.
Game apa ini? Ini namanya Coral Island ya, Siana. Jadi ini game mirip Harvest Moon, mirip apa namanya, Stardew Valley, kalau tahu Stardew Valley gitu. Jadi Stardew Valley itu kan dia kalau nambang ada monsternya juga. Halo, welcome ya. Welcome Bang Oki, terima kasih temennya. Karena di sini kita bisa menambang, bisa peternak, bisa koral ya, Coral Island. Ini game PC tapi ya, game PC. Bisa dimaininnya cuma di PC, Xbox atau PS5. Padahal kelihatannya seru, ya seru banget ini sebenarnya ya. Ya semoga nanti bisa dibuka di HP juga. Cuman saat ini baru adanya di itu sih ya, Xbox, PC sama open. Penuh ya, tasku penuh. Ini nggak bisa aku ambil ini. Berarti yang bisa aku buang nggak ya? Balik dulu deh. Di sini udah mulai dikit malah ini. Hampir mirip Harvest Moon, iya hampir mirip Harvest Moon, mirip Stardew Valley juga, apalagi ya yang mirip, ada yang bilang mirip The Sims juga sih, karena di sini kita rumahnya bisa dekor-dekor juga. PS berapa? Kayaknya PS5 ya, aku belum tahu juga, antara PS5 atau PS4 sih pasti, soalnya ini rilisnya 2022, jadi PS-nya antara PS5 atau PS4. Ntar aku ke guild dulu, siapa tuh ada misi di sini. Kupu-kupu olive wing. Kayaknya aku baru dapat ini ya. Belum dinasikan.
Ntar aku ke tempat rahasia ini. Kayaknya aku harus rajin ke sini ya, aku ngecek tugas, siapa tahu dapat tugas, dapat banyak duit nanti dari sini. Tapi ternyata nggak ada apa-apa ya. Oh, ini ada lubang, langsung masuk aja lah. Oh, ini aku bisa lanjut ya. Ya enak berarti sih. Oh, dalam sehari kita bisa dilanjut-lanjut. Kalau udah beda hari nanti kereset lagi ini tambangnya. Tapi kalau masih satu hari bisa dilanjut ternyata. Lumayan berarti ini minimal sampai lantai 30 dulu lah ya, nanti hari Minggu baru sampai sampai lantai 40. Udah musim salju belum? Ini di goanya sih ya Pak Sherly, yang musim salju di goanya. Selamat makan ya yang lagi makan. Ini kayaknya monster baru ini. Halo, welcome ya. Welcome Kak Sel, terima kasih adminnya. Makasih Tiara. Makasih ya, makasih. Nah, nyampe ya. Makasih ya, makasih. Makasih bunganya. Makasih ya, makasih. Terima kasih donatnya. Tapi ini ada biji, ada apa? Nah, sari pati gelap.
Udah sampai lantai 30. Bahan peledak level 2 ya. Dapat bahan peledak. Coba lanjut deh. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih, Kak Sel. Wih, makasih ya, makasih. Bisain 140, aku mau coba keliling dulu, mau nyari serangga apakah dapet ya. Ntar aku Halo, welcome ya. Welcome Kak Finaki. Terima kasih adminnya. Bentar aku mau keliling dulu malam-malam ini. Mau nyari serangga malam ya. Ya susah ini, kenapa nggak pernah dapat yang ini ya?
Seperti itu. Ternyata nggak dapat banyak ya. Kayaknya aku perlu buat ini lagi sih. Dehidrator. Oh, memproses, oh membuat keripik peralatan artisan. Oh, kita bisa buat keripik dari sini ya. Oh, nggak bisa. Ini aku taruh mana ya? Ya, hilang. Apa itu namanya perangkap lebah tadi tulisannya? Iya, di Jakarta masih 4:30 ya. Rame, welcome 40 orang. Buka pertanian madu, madu Lakspur.
40 ya, membuatnya aja 3 hari tapi cuma dijual 40. Duitku udah 5.000 lagi duitnya. Ntar aku sholat sholat dulu ya aku. Lanjut lagi ya. Perkiraan cuaca besok cerah. Ini aku bingung sih yang di festival panen ini aku suruh bawa apa. Jam 8 hari ini tutup lagi panti besinya ya. Emang aku disuruh menambang berarti ini. Langsung tumbuh ya, disiram satu hari langsung tumbuh dia. Kan udah aku kasih tahu tadi, kasih tahu apa? Siram itu, wah. Kirain pohon nggak perlu disiram, ternyata tetap harus disiram. Ini produk gendel lumayan. Tapi nggak ada bintangnya.
Ternyata itu gunanya sampah. Aku udah ngumpulin banyak sampah tapi bingung buat apa. Berarti harus dijadiin kepingan. Baru dari kepingan itu jadiin kaca ya, jadiin kaca sampahnya. Aku tingkatkan profil dulu. Oh, dalam 2 hari. Paul itu yang mana ya, Paul? Absen bang, welcome Kak Intan. Kita nyari Paul dulu. Sini dia. Jangan digabung sih. Halo, welcome ya. Welcome Bang Sulivan. Terima kasih adminnya. Bentar, aku upgrade jaring bisa nggak ya? Ini masih tukang foto ya, dia suka dimana-mana suka foto-foto. Selamat pagi, Bang Sulivan. Harganya 5.000, mahal banget. Jadi deh, langsung tambang aja aku. Karena ternyata tambang itu kita bisa dilanjut. Jadi misal aku nggak selesai, nanti keluar mandi, lanjut lagi bisa nanti. Jadi ini kebuka kayaknya ini. Kita menyelamatkan raksasa air. Thank you.
udah kebuka itu tangganya, aku coba cari. Warsa. Halo, welcome ya. Welcome Butum Kuning, terima kasih Ninya. Aku coba ngecek build-nya dulu. Ada misi nggak ya? Pagi ol, pagi Butum Kuning. Ada misi di sini. Mencari 6 batu. Oh, cuma 6 batu ya. Terima aja lah. Tapi Jordan ini ada di mana sih dia? Aku perlu membuat satu lagi kayaknya. Maafkan. Suki di sini bisa Wiria Pandemon fans, siapa ini? Wih, makasih ya, makasih. Halo, makasih, siapa ini? 500.000, makasih banyak ya itu Pandemon fans. Cepat banget ini kapurnya dia. Alvira. Kita balik dulu ke rumah. Akhir bulan, bener ya akhir bulan.
Akhir bulan, akhir bulan. WhatsApp belum digunakan ternyata. Nah, ada itu sisa-sisa itu ya 29. Aduh. Lanjut nambang ya. Ntar aku mau sampai lantai 40 sih hari ini kalau bisa. Nyonya ya tuh. Ayam back, welcome back Kak Ana. Akun hantu kalau datang Sherlock aja ketemu. Tentang 29 dibilang sisa koin. Terus apa? Tumben nggak genap itu kan? Kan biasanya genap, ini nggak genap, cuma 29. Satu bulan. Ternyata bener ya ini, kalau kita nggak nyerang monsternya, monsternya nggak nyerang kita dia. Biar jumlahnya dia aku genap. Halo, welcome ya. Biar jumlahnya genap ya. Makasih adminnya Kak Ana. Enggak ya, aku nggak. Kalau aku ulang tahun berarti besok Kak Winafi yang ulang tahun. Hari-hari ulang tahun. Weh, udah habis stamina aku. Bisa 9 ya sadar.
Kalau aku tangkap pasti langsung habis, tamin aku minus. Jadi aku jalan aja dulu. Ternyata di sini ada. Ini Bang Sul yang mau ultah ya. Aku nyangkut kalau lari di sini. Mandi auto full korun nih, gudung kuning mau start korun kah ini, 1000 koin gudung. Aduh gudung kuning. Satu kap buat 5 orang, siap. Waduh. Siap batu hantam gitu. Itu kalau satu kap buat 5 orang itu nanti gimana baginya, satu orang dapat satu, satu orang dapat 100 gitu. Karena kan nggak pernah sama kan ya, nggak dibagi rata gitu kan ya. Auto batu hantam. Yang dapat nggak ditemanin itu yang didapat itu. Baku hantam terus yang dapat nggak ditemenin. Yang dapat buat semua. Nah. Kak Pin siap-siap baku hantam. Cari papa baru aduh. Andalan mak-mak bawa sapu. Awas itu butum kena pukul sapu nanti. Ke 7 kayaknya belum ya. Lebih terakhir sampai sini aku. Sama panci nah. Terus dilempar pisau nanti.
jadi hilang lagi. Rebutan korun jadi model landslide nanti. Dua lantai lagi ini ya, kebuka raksasa air gitu. Ya udah ketemu sih itu. Bentar aku muter dulu deh. Ini gak ada apa-apa. Monster itu males ya, aku ngelawan monster itu. Ini aku 2 hari ditambang terus karena sabitnya masih di upgrade, jadi aku nggak bisa nyelam. Kebuka ya, kebuka pintu baru itu, pintu angin ya itu. Dapat apa ini? Dapat jamu. Yang dapat nggak ditemenin. Nah ini ya, kita periksa. Ternyata yang dapat buat itu ya 20 buat satu orang. Lagi rame lagi ini 50 orang ya. Udah salah. Berhasil lagi manusia. Kamu memecahkan lagi kutukannya. Kita memecahkan kutukan raksasa air ya. Kayaknya yang raksasa terakhir belum ada, jadi belum update kayaknya. Ini kan kita udah memecahkan raksasa air sama tanah. Masih ada satu lagi, ini angin ya. Gong namanya. Oh ini gong, mungkin maksudnya bagong ya. Kemarin itu greg, mungkin maksudnya greg gitu ya, garing. Itulah lem gak nanti budum. Masih ada satu raksasa lagi sih itu. Udah pasti aku mau. Live karaoke. Ngomongnya raksasa sih ya, cuman kalau kita lihat dari tampilannya dia kecil banget kayak kurcaci nggak sih? Thank you.
bebaskan raksasa angin. Dan terakhir ya, raksasa angin. Cuman ini kayaknya pintu ini nggak bisa dibuka sih. Oh, ini tutorial memasak. Coba, ini katanya menghasilkan getah dari pohon. Oh, ternyata pohon ini kita bisa buat getah di sini ya. Oh, pantas pohonnya jangan dihilangin semua. Ntar kayaknya aku perlu mencari tahu tentang kerajinan ini. Ternyata banyak manfaatnya ya. Apa namanya tadi itu? Mengetuk kayu sama batang punggung. Batang punggung mahal. Aku nyari kompos, si kompos itu dari mana? Mengubah sampah menjadi kompos. Oke, jadi kita buat ini. Oh, pantas sampah berharga banget di sini.
Telat sih ini, aku harusnya aku dari awal ya. Kapan mabar Pacify mau kah? Oh, teriak-teriak. Itu game apa itu, Kak Vin? HP atau PC? Game membakar boneka. Game PC bang, Steam sama kayak Lanzai tapi versi Mbak Kunti. Oh iya kah? Waduh. Itu lebih serem berarti ya? Cuman aman nggak buat TikTok ya itu? Kayaknya kalau Bang Pan mau mau aja yang susah Bang Kan. Bang Antot kenapa dia? Pacify itu ada darah-darah nggak? Nggak ada kan dia? Kayaknya aku salah, aku masang jebakan tapi nggak pakai umpan. Sorry. Game itu kalau ketemu sesama player aja bisa bikin kaget. Oh iya kah? Wah ini Bang Sullivan hafal game-game horror ya. Kalau Ludo kalahan diem. Yalah, tidur lah ya, tidur. Bisi-bisi waktu itu. Cerah terus. Awal-awal aja sering hujan, tapi sekarang cerah terus. Harusnya ada yang panen ini aku. Duh, cheater. Ini aku di Pantai Barat, tempat menyelam besok malam. Kayaknya aku diundang terus tapi nggak pernah datang.
Kalau gini aku sering-sering buat kompos. Halo Bang Wahyu, welcome Bang Wahyu. Lu nggak ada telur? Mood buruk, mood. Oh, kemarin nggak aku kasih makan ini. Mood buruk ya? Apa nggak aku kasih makan kemarin ya? Nggak ada telur juga ini. Ini game plan versi zombie buka. Ini namanya Coral Island ya. Parah ya, nggak dikasih makan. Pandai besi, perajin kayu, peternakan. Kalau aku jalan aja berarti. Cari makan sendiri dong ya, udah dikeluarin dari kandang juga nggak mau makan sendiri ya. Ada Eva. Kayaknya mereka sangat menantikan pesta festivalnya ya. Keluarin kandang suruh makan pasir bang, suruh nyari cacing. Suruh nyari cacing ya. Umpan burung. Teratai. Belalang. Oke, pertama-tama kita rebus air dulu. Kok ngulang lagi ya? Muter lagi nih. Ya, nggak dapet. Dudung kuning tutor masak Matel yang biasa masak itu butuh merah kan ya. Dudungnya mau dimasak. Mau disuir-suir. Beryl, Zamrud, Onyx, Lepidolit. Aku nggak bawa kayu, aku pulang dulu ambil kayu berarti.
Mau dijual di Lamongan. Di Soto. Rp3.000 selesai dalam 2 hari. Karena nggak bisa dimakan ya masakannya Budung Kuning, jadi langsung dibuang aja. Bisanya buat teh, itu pun yang buat teh itu kurcaci merah. Kurcaci yang lain cuma ikut minum-minum aja. Oh, Vertex Sanator ini bom ya, tipe bom kayaknya ini buat di laut berarti ya. Vertex Sanator ini buat di laut berarti. Kalau ada bunga jangan dijual, bunganya kita jadiin madu. Halo Kak Bia. Welcome Kak Bia. Karena sapitku udah jadi dan aku lagi update beliung, jadi aku lanjut ke ini lagi. Padahal udah perak ini sapinya, tapi masih susah. Harus emas berarti ini ya. Gak buat bom air aja biar cepat. Gak apa-apa sih, kita sapit-sapit aja. Thank you.
Mayer dia pakai apa dia buatnya ya? Kel perak sama kaca ya. Nah, nanti ikan-ikannya pada mati nanti. Kita pakai manual aja di sini. Padahal udah perak ini sabitnya, tapi masih berat ini ya, sampahnya masih keras-keras, harus 3 kali. Oke, terima kasih Kak Wahyu udah mampir. Ini apa ini? Gak bisa ditangkap, jaringnya kurang gede kayaknya jaringnya ini. Hati-hati di jalan, Kang Wahyu. Soalnya di sini udah kelpnya osmium ya, mungkin karena itu jadi agak susah sih. Harus pakai sabit emas ini. Tapi staminanya ya. Bisa lewat. Ada korun lagi tuh. Kayaknya harus upgrade ke ini dulu sih, ke emas dulu sih biar gampang. Halo, welcome ya. Welcome Butung Oren, terima kasih punya.
Ini siapa di dalam ini markas ini? Peringkat kota D, museum D ya. Warisan ini masih F. Warisan ini harus pakai apa ya? Judan, namanya Judan. Masih ada dua raksasa lagi. Mumpung lagi sepi, ngasih korunya mumpung lagi sepi. Udah buka apinya, udah kebuka apa korunnya. Buat satu lumayan. Dia ada di sini tapi aku nggak bawa batu dong. Misinya aku suruh ngasih batu. Bangun-bangun dapat 6. Siapa dapat 6? Welcome ya. Welcome game Lawas. Terima kasih adminnya. Apa nih? Apa nama? Enggak jadi. Makasih ya, makasih. Makasih Kak Sherly. Enggak jadi ya. Biasaan game Lawas. Makasih ya, makasih.
dapat serangga aku. Serangga berwajah manusia. Wih, makasih ya, makasih. Di sini dapat juga. Makasih ya, makasih. Dapat lipan. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Bang Sulivan. Wih, makasih ya, makasih. Kayaknya ini bagus sih berarti ya. Penangkap serangga tanah. Tapi serangganya serangga tanah sih, bukan serangga terbang gitu. Wih, makasih ya, makasih. Makasih kopinya, wih, Bang Sulivan. Makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Taruh sini lah. Kupu-kupu tiger swallowtail. Tuh banyak koin Bang Sul. Makasih Bang Sulivan. Pandanya udah hibernasi ya di belak di bawah itu biasanya ada ya, panda nyanyi di situ, cuman ini udah nggak ada deh. Ini loh pandanya lagi main. Nah, beda ya. Aku nggak pernah mancing di sini. Pandanya hilang ya, pandanya hilang. Mungkin lagi hibernasi ya, udah musim gugur soalnya. Nah itu pandanya. Lanjut nyelam lagi deh aku. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Play Cafe. Dikasih nasi lemak sama es teh ya. Dudung kuning. Thank you.
ntar aku taruh serangga jenis sum dulu deh. Hari ini nggak ada yang rebutan bangku ya. Permata ini beda ya, jadi permata angin, permata air, tanah sama api. Kita lanjut nyelam lagi. Nanti habis apa beliungnya jadi aku lanjut ke itu aja, ke gua aja berarti. Ini ya yang nyala nempel di baju apa mas, di bajuku maksudnya, di bajuku. Mic itu mic ya, mic biasanya aku pasang di stick, cuman stikku yang satunya itu udah agak error analognya, jadi aku beli stik baru. Nah stiknya kan wireless, nggak ada kabelnya, jadi micnya aku tempel di baju sekarang. Ini udah aku turunin kan ya, udah 50%. Di sini peti-petinya mahal-mahal sih peti-petinya, cuman keras-keras banget ini sampahnya. Ubur-ubur sisir perut merah. Udah semua ya. Ini kayaknya ada situs apa ini. 20 lagi ini. Lagi ngapain kah itu? Ini lagi membersihkan laut dari sampah.
Jadi kita menyelam ke laut. Nah, di laut ini banyak banget sampahnya. Tujuan kita itu di sini salah satunya membersihkan lautan ya. Ini benar-benar gamenya cinta alam ini. Makanya itu kan kalau ada yang ngatur, aku nambah sampahnya, nambah dapat sampah. Nah, dapat 3 sampah. Udah malam ya, udah jam 21, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai jam 1 pagi sih. Kalau sampai jam 1 pagi nanti pingsan dihitungnya. Soalnya stamina aku masih banyak itu. Aku habisin sekalian lah. Ini di sini kelpnya udah osmium kelp ya. Jadi osmium ini kalau di Harvest Moon itu namanya mithril apa? Mithril kalau di Harvest Moon. Yang warna biru. Gak mau rugi ya dong, gak mau rugi. Selama masih ada stamina ya habiskan sekalian staminanya. Ini aku taruh jangkar dulu di sini tuh. Yang benar aja, rugi dong. Aku dapat 5 peti ya. Tidur deh. Kita tidur. Jam berapa sih ini? Ya lumayan lah ya, aku sehari bisa dapat 1000-an sehari. Cuman susah banget ini. Minggu depan ada festival ya. Nah, akhirnya panen.
Ini yang lain nggak panen-panen. Kita langsung persembahkan anggreknya ke dalam ke kuil ya. Ini anggreknya aku simpen dulu deh. Dimakan burung ini. Dimakan burung ini satu. Ternyata yang tumbuh bunga ya. Enggak semuanya pohon. Bibit liar itu ternyata bisa jadi bunga, bisa jadi pohon. Buat dimakan ini. Lek. Ini Kim kayak HM. Iya bener. Game-nya kayak HM. Cuman di sini lebih susah sih ya. Lebih susah. Jadi lebih realistis gitu, kita kalau mau punya kandang ayam harus membuat dulu. Kalau mau buat kandang sapi harus membuat dulu. Makanya ini aku belum punya kandang sapi. Ini kayaknya makin tinggi nggak sih ini? Kemarin ini nggak ada kayaknya. Laboratorium jam 8. Aku masih punya kalendernya. Aku ke laboratorium dulu berarti itu. Kita disuruh mengorek-ngorek sampah.
karena kalau mencari itu agak susah. Cuman di sini ini agak futuristik ya. Kalau kita udah kaya, kita bisa punya ini, pemupuk otomatis, penanam otomatis, pemanen otomatis, semua otomatis ini. Ada pembelai otomatis dong, ini buat hewan ini ya, pembelai otomatis ini. Pemberi makan otomatis, ini segala otomatis ini. Jalannya lari-lari gitu, iya jalannya harus gini. Emang jalannya harus gini. Ini ngegas sih, kalau jalan biasa kayak gini. Ini jalan biasa, ini lari. Nah ini ngegas. Tingkatkan pohon buah sih. Ini game apa nih namanya? Coral Island Yorkshire. Jadi ini laboratorium ya, dia penelitian. Coral Island ini gamenya mirip Harvest Moon, cuman dia lebih futuristik, itu lebih maju dia. Terus ini game buatan Indo ya, yang buat ini developernya dari Jogja. Cuman ini mainnya, gamenya harus beli, gamenya beli dari Steam aku. Atau kalian bisa main di Xbox atau apa namanya, PS5 ya, PS. Beliungnya belum jadi, beliungnya. Nggak mau aku harus ke laut lagi berarti ini. Lumayan lah aku dapat ini dua. Suki dia di sini ya. Dia jual apa sih di sini? Ntar aku kayaknya ada misi suruh ke barat. Temui aku di pantai barat, tempat menyelam besok malam. Di pantai barat tempat menyelam. Jam 6 sore ya. Ini masih pagi sih. Kayaknya di sini berarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Hobi. Waalaikumsalam Bang Hobi. Aku lupa, harusnya aku pulang dulu. Jadi ini aku disuruh membersihkan lautan karena lautannya tercemar sama sampah-sampah ini. Ini bisa menikah juga, bisa menikah juga.
Jadi karakter yang bisa dinikahin itu ada banyak ya, kok. Aku sendiri nggak apa ada berapa ya. Ini alias 1, 2, terus ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12 yang penduduknya ya. Terus yang dari Duyung ada 1, 2. Jadi di sini kita bisa menikahin Duyung juga, Putri Duyung. Ada sekitar 13 berarti. Kalau punya anak bisa sih, harusnya bisa. Tetap lanjut, jadi ini kayak Harvest Moon biasa, bukan kayak Harvest Moon versi cewek. Jadi kalau punya anak tetap lanjut ini. Bisa istri dua bang, kak? Kali itu nggak bisa ya Bang Rumi. Emangnya Bang Arnold mau 7 istrinya? Ada tamatnya ada. Mungkin tamatnya kalau semua misinya udah selesai baru tamat sih kayaknya. Aku nggak bisa nangkep. Ini kebesaran kayaknya itu. Aku harus update jaring dulu berarti. Ngeri malah 7. Nah. Nah, habis ini end live 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Aku nggak bisa gerak kalau aku naik ke sini. Kayaknya satu lagi belum sih. Kan ada dua ini ya. Nah, yang satu lagi ke bawah. Satu lagi ke bawah. Bersih kan ini, bersih. Ya bisa aku tangkap ini, terus aku upgrade berarti ini harus ngumpulin 5.000 berarti. Nah akhirnya dapat perang skala praja. Thank you.
biasa aku habiskan stamina dulu di sini. Ini ada satu di sini. Kalau tadi ke kiri, jadinya ke bawah. Ini ya di sini ada, dapat isopod raksasa. Oh bisa ya, bisa ternyata. Oh berarti kurang deket aku tadi ke kuda lautnya. Ini hari apa sih? Selasa ya? Kayaknya aku nambah dikit lah, 5 menit. Dari sini mandi air panas terus balik lagi ke laut. Ntar aku bisa langsung menjual di sini nggak ya? Antropodnya tutup hari ini ya. Giliran aku mau kesini tutup. Mari kita persembahan dulu. Live check out dia. Rame itu coba. Di apa ini? Dehidrator. Dapat dehidrator ya. Untung aku nggak buat tadi. Ini bintang laut bunga matahari aku belum dapat sih. Batang perunggu aku belum, batang emas kayaknya entah lagi bisa. Guildonet di Telegram. Itu tinggal buat Excel dulu, nanti otomatis muncul sendiri diajak. Ikuti macan putih kan. Ini aku jual aja deh.
meletakkan sesuatu untuk memulai proses pengeringan. Kita mengeringkan apa ya? Besoklah. Bentar, aku mau ngapain tadi? Oh, mau ambil bunga. Kita nggak jadi mandi nih, langsung tidur aja lah ya. Sudah 2:35, 2 jam. Oke deh. Dapat berapa ini? Dapat 700, sedikit ya. Matu violet cuma 20. Nunggunya 3 hari cuma dapat 20 ya. Oke deh, sampai sini dulu ya live hari ini. Terima kasih banyak yang udah join dari jam 4 pagi tadi, yang udah nonton. Udah Bang Ubi, udah jam setengah 7 ini. Terima kasih banyak yang udah give, yang udah bantu tap-tap. Terima kasih banyak. Semoga lancar terus rezekinya dan diberi kesehatan untuk kita semua. Sampai jumpa besok ya, bye-bye semuanya. Nah, gantian putung kuning ya. Tak mungkin.